Halo teman-teman, apabila YouTube Anda kena copyright, klaim copyright karena menggunakan musik dari yang punya hak cipta, maka kita klik emailnya. Nah, kemudian kita klik view claim detail di sini. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Buang lagu atau ajukan penolakan. Kita mencoba ajukan penolakan. Kita klik ajukan penolakannya. Nah, kita sudah klik. Kemudian di sini ada pilihan. Nah, kita pilih yang penggunaan konten yang nomor 2 dari yang terakhir. Nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 kita centang. Nomor 6. Yaitu penggunaan konten saya memenuhi persyaratan hukum untuk penggunaan yang berkenaan dengan transaksi wajar menurut hukum hak cipta yang berlaku. Kemudian lanjutkan. Kita klik lanjutkan di sini. Kita centang dulu ini, centang saya yakin. Kemudian kita centang lanjutkan. Kemudian di sini alasannya apa? Kita bikinlah alasan bahwa video ini dibuat untuk pendidikan. Agar orang lain bisa dan dengan lagu ini atau musiknya, lagu atau musik garis miring musik ini yang menguntungkan juga yang menguntungkan bagi pemusiknya. Karena orang lain bisa belajar dan dengan lagu ini, dan video ini tidak dikomersialkan, dan video ini tidak dikomersialkan. Nah, kemudian kita centang. Centangnya susah. Centang, kemudian lanjutkan. Ini centang juga dua ya. Sini juga dicentang. Oh, susah ini. Diklik ya. Nah, pelan-pelan. Nah, dah. Terus kasih nama kita Selvin Aryani, kemudian lanjutkan. Setelah itu
lanjutkan kembali. Di sini klik lanjutkan lagi, kirim penolakan. Kirim penolakan. Ini dicentang, oke. Kirim penolakan. Nah, udah diproses. Nanti dapat email dari YouTube. Dikasih waktu 30 hari. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Tuh, YouTube-nya udah kirim.